Bismillah. Satu ketika Syekh Hasan Basri ditanya oleh seorang muridnya, "Wahai Syekh, apa rahasia bahagiamu di dunia ini?" Lalu Syekh Hasan Basri menjawab, "Yang pertama, aku tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain dan tidak akan pernah tertukar, karenanya itulah yang membuat hatiku selalu tenang. Yang kedua, aku tahu amalku tidak akan dikerjakan oleh orang lain, karena itulah aku sibuk dengan amal-amal solehku. Yang ketiga, aku tahu Allah selalu memperhatikanku, karena itulah aku malu jika aku bersalah di hadapannya. Yang keempat, dan aku tahu kematian itu sungguh menungguku," kata Hasan Basri. "Karenanya aku selalu menambah bekal untuk hari pertemuanku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terperdaya dengan tubuhmu yang sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Jangan tertipu dengan usiamu yang masih muda, karena syarat mati itu juga tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan harta kekayaan, sebab si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri, walaupun cuma satu lembar. Maka berbuat baiklah terus, berniat baik terus, berkata yang baik-baik, memberi nasihat yang baik. Semoga Allah ridha kepada kita semua. Barakallahu fikum."